Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Lang Roji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Alexander Christie seri 6530, jam tangan Alexander Christie yang jadi bestseller ketika waktu pertama kali keluar. Jam tangan keluar itu udah jadi bestseller. Dan ini tertinggal satu, teman-teman. Ternyata saya masih punya satu warna. Dan warna ini tuh cucuk dulu awalnya itu cukup bestseller, cukup banyak yang cari. Yang pertama kan warna silver, black gold, terus kemudian yang ini gitu. Ini keren banget. Sumpah jam tangan ini keren. Kalian lihat detailing dari jam tangan ini tuh keren. Kacanya dia terbuat dari kaca mineral. Ya jelas kaca mineral, water resistnya ada di 5 ATM. Case-nya ini stainless, ada ini ya aksen baut-bautnya. Ini cuma buat aksen aja gitu ya. Di bagian sampingnya nih motifnya, bentuknya, shape-nya keren banget. Bagian sininya juga keren. Di bagian sininya ada 2 push button dan 1 crown. Ini push button-nya untuk mulai pakai ini. Start, pause, dan reset. Ya, ini crown-nya ada logonya AC. Oke. Okay. Di bagian strap-nya masih pakai strap AC yang biasa sih. Buckle-nya juga pakai strap AC yang pada umumnya. Itu ya yang di model kayak gini. Oke, okay. Di bagian back case-nya ada tulisan All Stainless Steel Water Resist 5 ATM. 6530MC mesin pakai IM92. Nih, keren dong. Marker angkanya lengkap, ini bisa nyala semuanya. Yang atas itu, ya dia untuk 1/10 detik. Ya. Yang ini detik utama itu dipakai buat stopwatch. Jarumnya ini bisa nyala semua. Yang di sini bisa nyala, yang di sini juga bisa nyala. Detik jamnya pakai yang di sebelah sini. Yang ini kalau udah 1 menit, dia muter segini, ini baru gerak. Ya, pause dan reset. Oke, okay, buat settingnya kalian tinggal tarik setengah gini buat setting tangganya, terus kalian puter ke bawah. Ya, kalau buat setting jamnya ditarik full, terus kalian puter ke bawah juga. Kalian pastiin dulu lewat angka 12. Ya, kalian lewatin angka 12 dulu. Nah, kalau ganti berarti ini jam 2 dini hari. Ya, gitu ya. Pokoknya kalau ganti berarti jam 2 dini hari. Soalnya kalian tinggal setting aja tanggalnya. Kemudian untuk ukuran dan diameter. Bentar ya, kalau untuk ukuran ada di 44,6 ya, 44,6 mm. Kemudian tebelnya ada di 13,0. Nih, 13,0 mm. Kemudian untuk ukuran strapnya, nih masuknya ke size 22 ya, 21,3. Nanti kalian cari size-nya, strap-nya kalian cari yang 22. Ini bisa banget diganti pakai strap kulit ya, bisa diganti pakai strap kulit. Oke, okay. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Berat, lumayan berat sih, karena emang full stainless dan bentuknya itu kalau dipakai, cakep. Cakep nggak sih? Ini kalau kalian melihat fosfornya seterang apa ya? Nih. Bisa nyala semua ya, di bagian jarumnya, di bagian marker angkanya, semua bisa nyala. Oke, barangnya keren. Harganya di 2.100. Harganya di 2.100. Itu harga belum diskon kok, tenang aja. 2.100 itu harga belum diskon. Kemudian untuk kelengkapan dan boxnya, kalian bakal dapat box kayak gini. Nih, ya. Tuh, ada bantalan, ada kartu garansi, dan manual box. Ini kartu garansinya, kartu garansi ada di 1 tahun. Kartu garansinya 1 tahun. Oke, okay. Barangnya ready teman-teman. Bisa kalau kalian mau langsung aja, kalian tinggal WA aja 0838-6565 8989, atau bisa langsung ke Instagram @langaroji.lu, marketplace-nya juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.